Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan dari Terminal Cangkiran Semarang. Di sini di halte Trans Semarang di Cangkiran. Saya menunggu bus HD Trans yang akan menjemput saya untuk Kopdar. Sekarang jam 13 lebih 40 menit, jam 2 kurang 20 menit. Sekarang saya di masjid depan terminal Cangkiran Semarang sambil meneduh sambil menunggu busnya. Yeah.
Mas. Soalnya Mansal ya? Mansal, los kok omer dereng, dereng itu pada asken nih ini dereng itu pada asken ya Mas mandarin satu tank berita Mas pake lagi iya, sampe dan ini naik kelas ya Mas ayo biasanya gini, rebet nih kalau yang nyuka ke tapi ini juga buat kelawi mangke gini kelawi mangke ya jenengan gini buat tetap darah gini jangan berdarah gak pake getong
Bi, kanan mau kiri? Lokasinya di dong? Dia mau kiri, mau kiri sih, pembeli. Eh? Pembeli. Tetap yang naik kan, mau di kiri sih. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai di Masjid Agung Jawa Tengah. Itu kru-krunya. Kita kumpul-kumpul di sini, acara bebas ya. Total unit yang berangkat yaitu ada 4 unit. 2 unit medium bus yaitu Black Sukhoi dan Green Sukhoi, dan 1 Elf serta 1 Hi-S Toyota. Perkenalkan, nama saya Tiji Ari. Saya sebagai pimpinan dari BOBJ Trans Parang. Dan ini dapat terangkan juga untuk krunya. Jadi yang datang itu dari Green Sukhoi, itu panggilnya Mas ya, jadi Pak Mo, Mas Roto ya, itu untuk drivernya atau pilotnya, untuk co-pilotnya, atau kalau di bahasa produsen sebetulnya drivernya itu adalah Mas Uting, namanya Mas Odi. Kalau untuk yang kru hitam itu namanya Mas Supri, kitanya kampret. Makanya dia warnanya hijau, kalau warnanya hitam sendiri karena kampret itu warnanya hitam. Kalau untuk drivernya sendiri namanya hampir sama kayak saya, itu Ais, panggilannya Kepler. Gak tahu dia suka ngetanya atau itu. Dan di sini untuk teman-teman semuanya yang mungkin apa namanya sedikit background-nya dari ada dua garasi. Yang pertama garasinya ada di Demak perbatasan Kudus sama Semarang. Mungkin kalau yang di Semarang saat ini masih di Jogja ya, untuk 2019-2020 ini dan untuk kedepannya di tahun awal 2021 mungkin sudah ke Semarang. Untuk kasih over sector sih di metanya tapi saya nggak titik dia terlibat tapi yang di YouTube.
sih. Alhamdulillah teman-teman, kita turun dari bis dan sekarang pukul 17:45 kita pulang. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe.